Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Gong hi fa chai, isang. Tahu tak isang tu apa? Okey, biasa bila kita cerita tentang sambutan tahun baru Cina kan, Edwin dan juga chef. Macam kita je sambut ya, cara cakap tu. Yang cukup sinonim sambutannya adalah isang. Tapi kita sendiri tak tahu bahan-bahan isang tu apa. Isang tu sendiri apa, untuk apa, bagaimana, dan bila dibuat kan. Okay. Chef, sila jawab persoalan tu tadi. Maksud isang ni adalah kemakmuran. Kemakmuran. Kebahagiaan, kesejahteraan. Menyambut tahun baru Cina ni, normally pada hari pagi raya tu ataupun malam sebelum tu, mereka dah buat isang ni. Beramai-ramai. Satu lagi masuk isang tu kalau main duing adalah bermaksud ikan mentah. Ikan mentah. Yang berkualiti tinggi macam ikan salmon, ikan cod kan. Kali ini kita guna ikan salmon yang mentah, yang smoke, salai asap. Ikan salmon memang menarik sekali. Dan bahan-bahan yang lain ni, kita ada halik, kita ada timun, kita ada kobis ungu, ada lobak merah, ada wantan, kulit wantan, dan ada bawang sini. Tapi nanti bapa yang mana, apa ampau tu buat tepi tu? Ampau merah, ampau hijau tu. Ampau cepau. Okey, bermaksud ampau cepau ada serbuk rahsia. Jadi rahsia. Dia wajib ada lah ni. Berperisa pedas, okey. Yang ini kita ada 5 rencah atau rempah yang mendatangkan kekayaan. Oi, Win, kita kena makan lebih sikit, Win. Saya nak rencah. Edwin, ayah wanita tu bagi lebih sikit. Lebih sikit. Sebelum kita makan nanti, di akhir rancangan nanti kita akan tabur semua dengan sos ni. Sos ni senang je nak buat dia. Ini adalah plum sos. Plum sos. Jadi chef kita nak tunjukkan macam mana sambil-sambil tu nak buat sos yang akan kita taburkan pada isang nanti. Lepas tu kita ramai-ramai tu gaulkan nanti kan. Masih cuka. Cuka. Sikit saja untuk menambah kemasaman. Lepas tu? Dan juga tambah kemanisan pula, kita letak sedikit madu. Dan ini saja? Itu saja sos dia. Kita kacau sebati. Sos plum, cuka, madu. Tiga saja. Dan tak perlu dah. Sebab apa, perasa-perasa yang memang sudah ada ni akan menambahkan lagi perisa. Boleh menambah hati sesiapa saja. Dahsyat. Ini sayur ni semua dah direbuskan ataupun mentah? Segar semua. Kecuali ikan. Yang ni dijerukkan, kering. Ikan pun segar. Mana timun yang tersembunyi ni. Nanti kita gaul-gaul. Kalau boleh gaul tinggi-tinggi supaya limpahan rezeki lagi datang. Itu kita nak tahu nanti. Kami akan gaulkan semua ni di penghujung rancangan nanti untuk maklumat anda bersama semua tetamu nanti dan semua yang hadir. Tapi kenapa bila disebut isang tinggi tu, kenapa tu? Okey, isang tu nama menu. Menu. Lohe. Bermaksud datanglah limpahan rezeki. Alu-alukan rezeki. Lagi tinggi lagi bagus. Tak ada masa lagi. Kalau makan ikan mentah ni bermaksud kebahagiaan, kegembiraan sepanjang tahun. Tahun monyet ni. Ada maksud dia lah. Banyak definisi dia. Jadi bukan sahaja dia tarik tinggi tu. Ada sebab Okey, chef nanti chopstick bagi saya dengan Edwin lebih lain sikit kita bagi kita nak cuba tarik like paling tinggi. Dapat rezeki melimpah. Okey, nanti kita akan buat nanti di hujung Menarik. Jadi kami akan bersama Chef Andri sekali lagi nanti. Kita akan berisang lohe-lohe bersama tetamu semua. Tapi buat masa ni. Kita tadi pada awal tadi Kung Fu Wing Chun. Yang ramai kenal Kung Fu ni melalui filem. Okey. Chef, lepas ni kita Chef ada bekalan makanan tu, saya bungkus nanti. Ada. Okey, cantik. Kita bungkus nanti Lepas ni kita isang. Baik. Okey. Ui, ramai macam ni. Takut ni kena pergi jauh. Ini antara sesi latihan ataupun ialah Wing Chun Wing Chun, Kung Fu Wing Chun yang Kung Fu Wing Chun. Pernah tengok filem Ip Man? Pernah. Ini sebenarnya inspirasi daripada filem tersebut. Cikgu. Boleh kita tanya sekarang? Boleh. Takut cedera. Okey, cikgu di depan. Kita bersama Kaha Saidun, guru Wing Chun dan tadi kita ada kongsikan di awal tadi di mana seni bela diri Wing Chun ni sebenarnya terkenal di negara China. Dan mungkin boleh kongsikan sendiri tentang Wing Chun ni sendiri. Okey, jadi Wing Chun ni adalah satu gaya yang dicipta oleh satu orang ni, nama dia Wing Chun. Lebih kurang 300 tahun lepas. Okey, susu galuh dia panjanglah, ada 300 tahun kan. 300 tahun. Jadi selepas tu salah seorang pengamal ni datang ke Malaysia pada tahun lebih kurang 1918.
Wah, betul tu lah. Dan yang kami praktis ni apa nama apa pelatih tu adalah guru kami adalah Ip Kin. Ip Kin. Jadi Ip Kin. So jadi saya belajar daripada cucu dia. Wow. Yang bernama Sifu Yip Fuk Chok. Jangan main-main. Jadi belajar seni bela diri Wing Chun ni bermula tahun bila? Dari kecil lagi ke tahu? Apa dia macam mana? Bermula sejak bila? Bermula belajar. Wing Chun. Saya dah 25 tahun. Bermula 25 tahun? 1991. Okey, nanti ya saya tertanya-tanya yang tali pinggang, bukan tali pinggang, yang diikat begini ni mungkin hanya cikgunya sahaja, gurunya sahaja atau apa signifikannya tu? Okey, jadi diikat di pinggang ni. Sekarang ni dah jadi macam lebih kurang macam simbol lah. Okey. Tapi kalau ikut tradisinya, okey, baik. Pinggang, tali pinggang ni dia lebar sebab dia nak memastikan bahagian organ dalam badan diikat. Supaya dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, jalan-galanggar nanti tak elok kan? So, dia gunakan ni sebenarnya untuk mengikat to put steady, the internal organs in place lah. Bukan ada maksud lain macam kreatif, dia ada tali pinggang warna hitam. Okey, itu juga Cik Kahar kongsikan. Pengalaman difahamkan bukan mudah. Pengalaman belajar Wing Chun ni sendiri kan? Dengan cerita dibully. Jadi macam-macam itu tak larilah kan. Saya kira apa sahaja lagi-lagi apabila belajar seni bela diri ni sendiri. Jadi kita nak minta cikgu kongsikan kepada semua. Oh okey. Jadi dibully tu sebenarnya dekat sekolah sebenarnya. Dan saya mula belajar Wing Chun sebab pengalaman dibully di sekolah tu. Jadi saya tak mau lagi rasa kecil. Saya tak mau rasa tak confident kan. Kalau kita rasa macam tu semua kan kita tak dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia lah. Itu masalah dia lah. Itu je lah sebenarnya. Dan juga, kenapa memilih Wing Chun ni? Kenapa bukan kung fu lain? Karate ke? Silat ke? Kenapa Wing Chun ni? Ini cerita yang agak menarik lah. Ini kita nak dengar tu. Okay, bapak saya sebenarnya guru silat. Okay, jadi masa saya kecil. Macam mana? Bapak guru silat, anak dia? Kung fu. Okay, jadi bapak saya guru silat. Baik. Bila saya nak belajar seni bela diri, bila saya tanya pendapat dia, apa dia cakap adalah apa kata belajar Kung Fu Cina. Jadi saya pada masa itu saya mula cari lah. Pada tahun lebih kurang 1999 saya mula cari. Dan selepas setahun lebih kurang macam tu baru saya dapat tahu yang tentang Wing Chun ni lah. Okey, dan Wing Chun ni dah lama wujud tapi semakin dikenali sebab filem Ip Man tu. Kita minta komen Cik Kahar sendiri. Nak minta pandangan Cik Kahar. Dah lama wujud tapi dia semakin komersial, semakin mendapat tempat di kalangan golongan muda khususnya sebab filem tu sendiri. Betul. Itu ini adalah kelebihan filem lah sebenarnya. Jadi dengan satu filem boleh jadi promosi. Sebenarnya Wing Chun dah ada dekat Malaysia lebih kurang macam saya cakap kan, berapa ratus tahun. Di Malaysia lebih kurang 100 tahun. Lebih kurang 100 tahun. Lama. Jadi walaupun dah 100 tahun orang tak tahu. Disebabkan kepopularan popularnya Ip Man tu, semua orang dah mula nak mula belajar. Kenal. Macam itulah. Jadi beza Wing Chun dengan seni bela diri yang lain sebab belakang ni ni sedang berlatih lah kan. Sekarang ni tengah beza berlatih. Dia pergerakan dia sama dengan kung fu ke ataupun okay, dia, perbezaan dia adalah kung fu ni asal dia lain-lain. Lain-lain. So ada yang berasal daripada tanah rata. Wing Chun ni dia develop dekat atas kapal. Itu kita tengok pergerakan mereka agak berbeza Kalau kita tengok sebab dia agak kecil sikit. Okey, dari segi latihan bagi mereka yang sedang belajar, macam mana kita nak, kalau kita tengok Cik Kahar ni kita risau, takut apa dia nak beri jauh sikit. Kenapa macam bila-bila masa tangan boleh naik kaki boleh kan? Seni bela diri. Jadi macam mana dari segi latihan bagi mereka yang sedang mempelajari Wing Chun ni? Mungkin bukan mudah, nampak mudah. Tapi saya pasti dia memerlukan stamina dan juga credibility yang bukan semua orang. Stamina fizikalnya juga penting. Macam mana Cik Kahar? Okay, jadi Wing Chun ni kalau kita lakukan seperti apa kita punya coach ataupun trainer kita suruh, dia dah mencukupi. Yang paling penting sekali adalah kita latihkan sendiri dekat rumah. Mana tu? So apa yang diajar tu kita balik kita buat. Okey. Sebab martial arts pergaduhan ni adalah satu yang apa habit. Jadi kita kena jadikan habit. So kalau kita punya habit bukan untuk tumbuk macam tu, of course dalam pergaduhan pun kita tak akan tumbuk macam tu. So kita kena berlatih sampai dia jadi habit. Kalau tengok perwatakan ni Cik Kahar ni dah nampak dah. Macam kalau apa dari negara Cina pun boleh juga kan. Boleh, jadi aspek utama dalam kung fu Wing Chun ni
apa dia? Adakah dari segi pergerakan ataupun kekuatan dalaman? Okey, dia lebih daripada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman. Okay, jadi Wing Chun ni pergerakan dia kecil. Okey. Okey, sebab dalam kapal kan sempit kan. Yeah. Jadi dia pergerakan dia kecil, dia tak macam lompat-lompat semua ni. Kalau lompat kan masuk air kan. Lah, setempat kan. So tempat dia kecil. Jadi pergerakan dalaman adalah amat penting. Jadi antara yang terkenal bagi Wing Chun adalah dia panggil one inch punch. Oh, di mana dia kalau bahasa Cina panggil Chun Geng. Chun Geng. Chun Geng ni maksud dia daripada jarak 1 inci, kita boleh tumbuk. Takut ni. Kena jauh sikit ni. Dari satu. Okey. Cuba demo sikit. Cikah? Okey. Demo sikit. Demo pada Edwin lah, senang. Saya jadi ini. Okey ni, mungkin Encik Ahab boleh tunjuk sikit lah. Boleh. One inch demo punch, yang boleh ditunjukkan dalam Kung Fu Wing Chun ni. Okey. Jadi ini adalah dipanggil wooden dummy, Wong Yan Jong. Okey. Ini buat daripada besi lah. Tapi kuat ni, kuat. Buti lah, terbukti. Okey. Jadi, boleh takutnya. Ini adalah apa kita gunakan untuk latihan application lah kan. Okey. Kita buat. Nampak tak wajah Encik Kaha kita yang begitu fokus eh? Ini selalu digunakan untuk jarak dekat lah. Ya. Untuk menyerang adalah pemain dan jarak dekat. Tempuh jarak dekat. Dia lembut dan jarak dekat. Okey, Encik Kaha, kawan wanita tak ada ke yang buat Wing Chun memang tak ada? Ada, tapi semua malu nak masuk TV. Kenapa mereka malu ni? saya teringin nak tengok. Kalau you belajar macam mana? You masuk TV. Oh, you dah suka, dalam TV kan? Saya suka. Memang saya Tazim nak suka. Masuk TV. Kalau aku sini pernah hari ini memang Tazim suka. Eh? Tapi memang ada. Memang ada kawan wanita yang menyertai Wing Chun. Ada. Untuk anak-anak murid Encik Kaha sendiri, sekarang ini tadi semua dari lelaki lah. Perempuan pun ada. Berapa ramai anak murid? Semua sekali saya sekarang ni ada lebih kurang 30 orang. Okey. Tapi dalam kumpulan Yip Kin Wing Chun sendiri, kami ada lebih kurang 60 orang. Semua sekali. Okey. Yang this one regular lah. Regular. Sekiranya bagi mereka yang sedang menonton ni, memang dah pasang niat ni, dah lama nak sertai Wing Chun ni, tapi tak ada cara, tak tahu macam mana, bagaimana? Mungkin ada kelas, ada cara untuk mereka menyertai Encik Kaha sendiri? Okey. Jadi boleh tengok saya di Facebook. Facebook, Kaha The Wing Chun Teacher dekat Facebook. Okey. Ataupun boleh cari www.larasplace.my. Larasplace tu ejaannya LARASPLACE.MY. Di situ semua ada, maksudnya kelas ataupun aktiviti dan sebagainya. Betul? Yes, semua ada dekat dalam tu. Okey. Terima kasih Encik Kaha dan juga persembahan ataupun Kung Fu Wing Chun ni. Terima kasih Edwin. Terima kasih. Thank you. Macam mana Toche? Toche. Terima kasih. Okey, one inch punch tu boleh buat lepas ni kepada Edwin. Okey, jom. Geram ni, tak sabar. Terima kasih. Menjelaskan apa tu Kung Fu. Saya pun tak tahu sebenarnya. Kita hari ini dah belajar Wing Chun. Seni bela diri ataupun Kung Fu lah.